Forest itu adalah pendatang baru di objek wisata Kerinci, Kabupaten Tegal. Dia menyediakan wisata alam yang di dalamnya ada air panas, waterbomb dalam penggarapan, mudah-mudahan di akhir tahun selesai. Vila-vila yang bermotif kayu, etik. Sekarang baru ada tersedia 9 unit, totalnya di 17 kamar. Kemudian di kami juga ada yang lagi rame dan sedang viral adalah camping dan camper van. Jadi camper van itu orang camping tapi mobilnya bisa ada di sebelah tenda. Jadi apabila ada hujan besar, bahwa anak-anak tidak khawatir untuk evakuasi dan barang-barang logistik untuk perlengkapan camping juga akan lebih dekat. Yang terakhir, kami juga menyediakan trek off-road, trek untuk mobil 4x4, cuma kategorinya udah ekstrim. Jadi teman-teman off-road yang mau kesini harus mobilnya harus siap, ada wind dan harus ada rollbar-nya. Sisi lain, di hari kami juga ada kedai rumah makan sederhana untuk membantu teman-teman yang sedang berwisata. Makan mas ini dibanding dengan objek wisata yang lainnya? Ya, di sini cukup beda sama yang lain sih. Lebih banyak suasana baru aja. Terus suasana bubiknya juga kerasa banget. Jadi dari konsepnya juga bagus banget ya. Dan di sini juga sangat sangat keren gitu. Buat camping juga rekomend banget sih. Kayak gitu paling. Kalau sewanya tarifnya? Dari tarifnya sendiri ada paketannya sih. Yang kayak apa? Dari mulai 300 juga ada. Sama siapa di sini? Di sini sama teman-teman dari komunitas juga. Ramainya setiap hari apa? Biasanya setiap weekend juga ramai. Ini enak di sini. Berapa hari mas? Di sini kita 2 hari. Sabtu minggu lagi. Sabtu sama minggu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.